Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi dan pendidikan tutorial kepada kalian semua. Ada orang bertanya, tato itu haram nggak sih? Tato itu boleh nggak sih? Kalau menurut aku, tato itu ya gimana ya? Orang itu beda-beda. Ada yang menganggap boleh, ada yang menganggap tidak boleh. Ada yang menganggap haram, ada yang menganggap tidak haram. Jadi Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan kepada pendengarnya, pada jamaahnya, bahwa orang bertato biarlah bertato. Orang bertato lebih baik daripada orang yang tidak bertato dan tidak sholat. Ingat, saya ulangi, orang yang bertato lebih baik daripada orang yang tidak bertato tapi tidak sholat. Jadi intinya itu orang bertato itu tetap sholat, tetap wudhu, tetap ngaji, tetap jalan-jalan, tetap ngobrol sama temannya. Nggak ada orang bertato itu dikucilkan, nggak ada orang tato jahat itu sebagian lah, tapi yang jelas itu hati orang bertato itu baik. Tapi perlu diingat bahwa jika kalian pelajar, masih sekolah, mendingan kalian belajar yang sungguh-sungguh, jangan kalian mencoreti tubuh kalian. Nah, di video kali ini kok saya menggambar tato di tangan? Iya, ini adalah tutorial ilmu yang saya sampaikan bagaimana cara membuat tato di tangan. Hanya sekedar ilmu, hanya sekedar informasi. Jadi ini itu nggak perlu kalian contoh. Kalian bisa membuat tato, jangan yang permanen, karena nanti takutnya masa depan kalian, kalau kalian ingin mendaftar TNI, mendaftar polisi, nanti ada yang bermasalah, yaitu tato. Karena kalau mau masuk TNI, Polri, itu nggak boleh bertato. Tubuh kalian itu harus bersih, baik itu pokoknya nggak boleh ada coretan sedikit pun kalau kalian mau daftar polisi. Jadi saran saya, jangan bikin tato permanen, oke?